Assalamualaikum sayang. Selamat pagi. Selamat pagi. Dah sarapan ke tu? Dah. Semoga hari ini dipermudahkan. Ceria-ceria selalu. Bos. 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 Aduh. Ya mana? Ini lain macam ni. Jap, baca jap. Such a wonderful day. Oh, ini kalau dah bunga-bunga dah macam traffic light gala ni tak ada lah ni. Ha? Nak pasal allowance? Bukan masalah. Bukan tak boleh, mana boleh je. Tahun-tahun sebelum ni, kita ada bagi semua staff kita allowance lebih. Tapi tahun ni, kita memang problem. Dengan kapal kena saman, apa semua. So, macam mana? Bukan masalah. Habis pasal cuti lah ni. Kalau pasal cuti, semua orang dah ambil cuti, mana? Kau yang paling senior, takkan kau nak cuti? Ni, yang hujung tu cuti bersalin. Yang belakang, adik nikah. Yang depan, adik tunang. Macam mana? Bukan masalah. Habis pasal karpet. Karpet tu pun bila mat tu nak datang nak vacuum. Berabuk dah 3-4 inci dah. Bang. Ha? Saya masuk tu bau. Padu. Eh, Bang Long. Ya, pakcik. Bukan masalah tu semua. Jadi masalah apa sekarang ni? Ni, ada staff daripada ofis kita ni yang bagi bunga ni dekat atas meja saya. Maksudnya, ada cinta dalam ofis kita ni. Yang ini berat. Kalau ada masalah cinta dalam ofis ni memang masalah. Betul, saya rasa tak boleh sebenarnya sebab dia akan merosakkan prestasi saya sebagai pekerja senior dekat ofis ni. Macam mana saya nak buat? Macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Ah, Abang Long tahu. Sebagai seorang lelaki yang sejati, kita perlu membuktikan kelakian kita. Jadi, solusinya adalah Abang Cik keluar, jumpa perempuan tu, cakap terus terang. Cakap tak nak, settle. Ha? Terus terang? Terus terang, tak ada nak cerita panjang. Cakap dengan dia tak nak. Tapi, Abang Cik ada masalah gugur. Air yang mengalir bagaikan cinta. Lembut di tangan. Tapi kenapa aku? Kenapa aku yang kau pilih? Adakah ini atas dasar cinta? Oh, tidak, tidak. Cinta tak semestinya untuk dimiliki. Cibana! Wah, ada apa ni? Ha, monolog seorang-seorang ni? Jarang nampak Cibana di sini. Sorry, Cibana. Ada apa ni, Cibana? Cuba cakap sikit. Kau ikut akulah, jom. Cepat, cepat. Cepat, cepat, cepat. Sini, sini. Oi. Lah, Cik Fatihah rupanya. Punyalah daripada belakang berlari sampai ke depan. Ah, cakaplah. Ya, ada Cik apa ni? Tenang semua. Minta perhatian semua. Semua minta perhatian. Ya? Minta maaf. Saya terpaksa mention nama awak. Cik Fatihah, saya minta maaf. Ya. Saya faham perasaan awak terhadap saya. Perasaan cinta, perasaan kasih sayang awak terhadap saya. Hah? Ya, tapi saya terpaksa tolak sebab saya dah berpunya. Lagipun tak manis kalau awak ada perasaan dengan saya yang gitu-gitu. Lepas tu semua orang pandang kita lain macam. Saya minta maaf, saya memang tak boleh. Astaghfirullahalazim. Apa ni Cik Manap? Ish, saya ni walau sebesar zarah pun, saya ni tak ada perasaan langsung dekat Cik Manap tau. Apalah Cik Manap ni? Inilah dia lelaki. Suka nak tuduh-tuduh. Suka nak mainkan hati dan perasaan seorang wanita. Betul-betul-betul. Cik Manap ni tak patutlah. Inilah perempuan. Ha? Tadi cakap lain, ni cakap lain. Pagi tadi saya sampai daripada office accountant sampai betul-betul depan pintu. Awak cakap apa? Assalamualaikum. Selamat pagi, sayang. Apa tu? Apa tu, Cik Fatihah? Lepas tu saya dah sampai dekat meja. Saya belum sempat duduk lagi. Dia cakap apa?
Dah sarapan ke belum? Saya yang dah sarapan pagi tadi, jadi lapar balik sebab soalan macam ni. Memang perempuan. Betul lah. Lepas tu saya duduk. Saya tak sempat buat apa lagi. Awak cakap apa? Semoga hari awak baik-baik saja. Apa ni? Cik Manap cukup, Cik Manap. Cukup. Cik Manap, saya cakap dengan follower-follower saya. Assalamualaikum sayang. Selamat pagi. Dah sarapan ke tu? Semoga hari ini dipermudahkan dan ceria-ceria selalu. Bukan dekat Cik Manap. Tak, Cik Manap. Dia ada followers lah, Cik Manap. Apa ni lah, Cik Manap. Tengok. Elakkan hubungan atau interaksi yang boleh menimbulkan fitnah atau syakwah sangka. Ramai yang menggunakan alasan hak asasi atau ruang peribadi sebagai tembok untuk mempertahankan kesilapan mereka. Sama ada mereka sedar mahupun tidak. Dalam urusan seharian, kita perlu berhubung antara lelaki dan perempuan. Jadi, pastikan hubungan itu dibina atas dasar hormat menghormati dan sopan santun. Tepi. Sekarang ni saya nak tanya. Bunga atas meja tu siap ada tulisan "Such a wonderful day, dear." Untuk siapa? Hah? Bunga? Wangi. Such a wonderful day, sayang. Dekat 2 minggu aku tunggu ni. Nasib baiklah tak layu. Macam mana boleh lepas kat meja bos? Hai. Ramainya kat sini. Ada apa ni? Cik Fatihah ada kenduri ke?